warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, kewarasan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya masih tetap untuk perjalanan berburu tanaman hias. Ikuti terus perjalanan kami sampai selesai. Oke. Kita mulai perjalanan ini, teman-teman. Coba nanti kita lihat di sekeliling kita, mungkin banyak tanaman. Oh, ini teman-teman, ini kita dapatkan satu jenis tanaman, teman-teman. Ini Syngonium, banyak sekali itu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Kanan kiri yang kita lewati tebing semua itu, teman-teman. Sebelah kiri tebing ke atas. Yang sebelah kanan juga sama, teman-teman. Bahkan itu ada yang longsor. Itu bawah adalah sungai. Kita menyusuri tepian sungai. Kita temukan Homa lomena ini, teman-teman. Airnya jernih sekali, teman-teman. Mungkin agak bising karena suara airnya ini, teman-teman. Itu juga kita temukan jenis seladi tato, teman-teman. Ini itu di atas juga banyak sekali. Itu jenis-jenis klasi di atas. Di sini tempatnya, teman-teman. Di sini banyak juga itu di atas. Ciri karton, teman-teman. Ini daunnya memang cantik sekali, teman-teman. Ternyata di sini juga ada anak-anak main ke sini itu, teman-teman. Banyak sekali jenis Homa lomena, teman-teman. Di sini gudangnya Homa lomena itu sampai ke atas. Saya juga menemukan ini, teman-teman. Jenisnya apa ini? Jenis monstera atau jenis apa? Saya kurang paham, teman-teman. Ada bunganya. Bentuk bunga seperti ini, teman-teman. Ini merambat, daunnya ada guratan garis. Belakangnya juga sama. Ini keluar bunga. Oh, ini ada yang mekar, teman-teman. Dan ini bunga yang sudah mekar seperti ini. Ini juga ada jenis tanaman paku sebelahnya.
Nanti tolong yang teman-teman tahu nama atau ID-nya bisa komen teman-teman. Saya juga menemukan ini teman-teman, mungkin ini jenis tanaman paku. Daunnya cantik banget ini teman-teman. Cuman saya nggak tahu namanya ini. Nanti akan saya coba untuk bawa pulang ya ini. Untuk perjalanan perburuan tanaman hias kali ini, saya sambil refreshing ini teman-teman, lihat air terjun. Kita masih istirahat dulu teman-teman, menikmati air terjun. Dan juga melihat gemerciknya air ini teman-teman. Ini adalah salah satu pengobat rasa lelah. Oh itu teman-teman, malah ada lagi keladi. Apa ini namanya? Red Star, teman-teman. Kita menemukan jenis keladi Red Star juga di sini. Itu ada lagi. Bunga apa saya kurang paham, teman-teman. Bunganya seperti ini. Ternyata di sini banyak juga jenis tanaman hias teman-teman. Coba kalau kita lihat ke atas, tebing semua teman-teman. Mungkin juga banyak jenis-jenis tanaman lainnya, hanya saja untuk medannya sulit terjangkau. Itu jenis tanaman paku juga banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin perjalanan kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi untuk video. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.